Oke, sahabat Street Village, kali ini gue lagi berada di Tomang Tinggi. Bu, malam Bu, saya mau pesan pecel. Iya. Pecel dari mana nih Bu? Pecel Betawi. Oh, pecel Betawi, orang makanya. Orang Jawa. Boleh, boleh. Satunya, bungkus, satunya berapa Bu? 5.000 aja. 5.000. Iya, sama-sama. Oh, ini yang bikin enak nih. Iya. Duh, ini pecelnya udah mau habis ya Bu ya? Iya, telat. Pada buat berbuka nih ya. Iya. Biasa kalau nggak bulan Ramadan gini di mana jualannya Bu? Tetap di sini Pak. Oh, di sini. Nasi rames aja pecelnya. Saya waktu itu ngelihat Selendang Mayang nggak ada yang jual. Uh-huh. Lagi nggak ngetem abang-abang. Selendang Mayang emang kurang. Waduh, udah penghabisan ya, Bu. Penghabisan. Bumbunya dipisah aja atau dicampur? Dicampurnya nggak apa-apa. Nanti sama pesan bakminya sekalian ya Bu. Iya, bakminya berapa Bu? 5.000. Bun ini. Wush. Bumbunya satu gayung. Gak ada daun soalnya jadi hidup. Oh iya, gak apa-apa. Biasa pakai daun? Iya. Masih ada kolak gak ya? Ada kolak. Kolak apa, biji salak? Bukan, pisang sama ubi. Oh, yang biji salak ada ya? Ya ada, kosong. Gak bikin repot soalnya kan. Ini ya? Iya. Terus. Ada ini bumbu kacangnya wangi. Mau dicampur juga? Boleh, boleh. Wih, satu gayung lagi. Mantap, lihat dulu Bu. Waduh. Mantap banget. Ya, terima kasih. Ini dua ginian habis nih Bu? Ya. Dua ginian habis? Alhamdulillah habis. Dalam berapa jam ginian habis? Tadi buka jam 4. Jam 4 ya? Iya. Star jam 5. Kolaknya berapa satu? 5.000. 5.000 ya? Kolaknya 4 dah Bu? 4. Hey guys, ada jual gorengan juga. Mantap ini ya Bu ya, kolak ya Bu ya, iya, saya syuting ya Bu. Ini kolak pisang sama ubi. Iya. Kayaknya pisangnya habis ya. Oh ya, nggak apa-apa. Apa yang ada aja ya. Ah, yang ada aja. Ini satu panci gini nih habis nih dari jempat. Pada pecah kan tutupnya. Wah, ini jual ini juga nih. Sale. Ini ibu yang jual juga? Iya. Wah, mantap ibu. Hey guys, ini ada parcel. Parcel. Kalau pasar Ramadan ini berapa nih Bu? Itu paling 100. Wis, murah ya. Isinya lengkap deh. 1, 2, 3, 4, 6 toples ya. Ini udah dibuka, ada di depan. Oh, itu dia. Sampangnya Ramadan. Ada juga yang jualan pisang risol. Yang dibungkus ini apa nih Bu? Ya. Ini nih? Oh, itu kue bugis. Oh, kue bugis. Iya, yang dalamnya kelapa ya? Iya. Ada kue bugis. Mantap. Habis guys tuh. Pecelnya udah habis. Tinggal bakmi nih, bakminya juara nih, pakai ini aja nih sambalnya. Sambalnya kental. Terus. Oke, terima kasih guys sudah nonton. Jangan lupa untuk mampir kalau ke Tomang Tinggi ya Bu ya. Iya. Tomang Tinggi di depannya Harley's Residence. Ya, pecelnya juara. Parcelnya juga jangan lupa diborong. Sampai ketemu lagi di kuliner selanjutnya. Ada.